Halo bosku, kembali lagi. Jadi tadi kita udah ya di rumah itu ngeliat. Oh, banyak kasurnya, aku masih ngantuk bosku. Nah sekarang kita sudah sampai nih. Jadi waktu itu kan ada bayi yang lagi sakit ya, kita tuh kepikiran banget. Akhirnya dia juga sebenarnya nggak tidur di tempat yang layak, makanya kita bawain dia kasur salah satunya. Dan ada surprise lagi buat dia nanti ya. Dan satu hal lagi, dia itu ternyata belum tahu nih saya. Jadi saya mau masih nyamar lagi, dia belum tahu ya. Tahu di mana? Kemarin dia ngirim belanjaan yang dari kasih dia. Ininya apa? Masih bilang makasih ya buat mas. Mana? Oh, dia udah lihat tuh. Assalamualaikum. Iya. Iya. Sama-sama. Iya. Sehat-sehat ya. Ih, udah bangun tuh sekarang tuh. Iya, apa kabar? Waktu itu nggak tahu emang. Oh ya ampun. Pas diteleponin sama orang-orang. Ah, diteleponin sama orang. Ini nggak baru pada tahu ya? Baru tahu. Kemarin pas lihat di HP itu. Udah bangun tuh. Ini baru lihat. Ini ada bosku. Hmm. Apa? Matanya belum bisa lihat. Kenapa? Kata dokter sih kata parah, katanya tuh ada putih-putihnya gitu. Tapi belum dikonsultasi lebih lanjut sih. Kata parah. Misalnya dari itu belum bisa lihat. Hah? Dari lahir sih emang belum bisa lihat. Terus tambahan ini tiba-tiba muncul putih-putih ini. Langsung diperiksa deh nanti ya. Hai, ngantuk tuh lihat tuh. Ngantuk ya. Umurnya berarti sekarang 2 bulan. 2 tahun ya Allah. Kemarin ini apa? Benar-benar enggak tahu ininya itu saya. Enggak tahu ya Allah. Tadi saya udah mau. Tadi saya udah nyamar begitu ya, udah tahu. Ada yang bilang ya, bilangnya gimana? Enggak, pas YouTube itu pada pagi-pagi aku rame. Kakak kulit beneran ya Allah, nggak nyangka banget. Cuma belum tahu ya, kita kesini masih nyamar. Ini kesehariannya begini aja. Iya gitu aja. Tapi dia bercanda segala itu, enggak? Enggak. Kalau kita ajak ini juga dia diem aja di sini. Sih pas kemarin habis dia operasi kan operasi juga baru bulan Februari itu operasi 2 kali bulan Februari itu jangan dimarahin. Jadi dia sekarang udah bisa kayak merintih gitu, tadinya walaupun sakit itu dia diem aja gitu. sekarang udah bisa dengarnya juga dia kan udah berapa bulan ya Nur, baru bisa dengar dari lahir. Oh iya, karena kan kalau kayak gini emang tumbuh-tumbuhnya semua terganggu gitu. Dilihat perubahan dia dari belum operasi sampai sekarang sih jauh gitu. Padahal ini lebih besar lagi. Sampai diameter sampai 54. Pas habis operasi jadi 54 itu alhamdulillah. Nah, ini saya mau lihat dia tuh. Wow. Nice. Apa tuh coba? Coba sih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ini aja nih, coba biar coba dibuka tuh apa tuh. Coba tuh, Pak. Ini yang aku pengen. Apa tuh? Ini kasur nih kayaknya. Eh, mana, Pak? Iya, kan?
bisa nggak? Bisa, tenang aja. Iya, kalau kerja sama saya suka lemes. Tuh, mau diinin dong tuh. Tuh, sebenarnya gede tapi liat kecil ininya. Tarik, nanti saya yang narik ini. Nah, tarik bapak cobain. Coba tidur di sini. Bagus tuh. Itu dapat pantalnya nih misalkan. Iya, coba dibuka. Oke, sekarang gini. Kemarin juga enggak sengaja ada teman saya itu enggak sengaja ngelihat vlognya saya sama keluarga ini dan juga Salma. Dan insyaallah dia punya perusahaan yang besar. Nah, nanti katanya mau dibantu juga buat Salma. Alhamdulillah ya Allah. Ya, halo. Halo, Mbak Magna, ini saya lagi sama keluarganya nih. Halo, ya, Bapak Ibu. Iya. Nah, sekarang nanti kemungkinan Mbak Magna itu mau ke sini. Dia itu mungkin nanti mau bantu ya, tapi saya belum tahu, sebisa kita pasti kita bantu dan maunya pasti Salma untuk sembuh ya. Amin, amin. Dari mulai. Akan datang ke rumah Bapak dan Ibu untuk meriksa dedek bayinya. Nanti sebisa mungkin kita akan membantu untuk pengobatan dedek bayinya. Amin, ya Allah. Terima kasih ya Mbak, ya Allah. Mudah-mudahan sembuh ya nanti ya. Amin. Bapak nanti tunggu ya alamatnya semuanya, nanti saya kasih sama nomor teleponnya ya. Siap, terima kasih Kak Baim. Berkah untuk semuanya ya. Iya. Iya, dah. Bye. Nah, ya. Mudah-mudahan ya. Tapi emang nggak sengaja juga sih. Jadi dia telepon saya orangnya tiba-tiba. Itu siapa? Baik, di mana orangnya? Ada di ini, tapi juga saya mau balik karena penyamaran saya belum kelihatan. Saya bilang saya mau bayar kasur buat dia karena kekurangan kasur. Kalau pandemi sekarang kan semua orang lagi susah ya, padahal takutnya keluarga kalian yang malah nggak enak sama mereka. Iya, itu padahal kita juga nggak pernah ngerencanain mau nolong siapa ya. Untuk Pampers nih, aduh, bismillah ya, mudah-mudahan juga. Nah, iya. Ini buat Pampers, bismillah ya, semoga semuanya bisa terpenuhi. Ya, kan kemarin juga. Ya, beneran ini untuk Salma. Benernya saya terima ya, ya Allah. Terima kasih ya Allah, semoga keluarga Mas Baim dan kru diberikan kesehatan ya. Pokoknya buat dia ya, Pampers kalau emang Pampersnya mahal banget sih, apalagi yang gede itu ya. Mudah-mudahan juga itu bisa bantu. Terus juga kalau misalkan gimana-gimana nanti kabarin aja ya. Insya Allah nanti ya. Terus bilang papanya dia dapat kerja. Iya. Bisa kita bantu ya. Ya, ya. Kalau itu saya pamit ya, saya harus pergi lagi. Boleh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Saya duluan ya. Iya, sama-sama. Iya. Amin. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in